misalnya yang masuk surga, nah itu karena anak tadi itu kenapa? Karena waktu Quran. Jadi sama nih, nanti kalau kamu misalnya ikut waktu Quran, nanti pahalanya buat mama sama bunda. Aku minta maaf kalau aku punya salah, dan selama ini kalau aku ngomong yang tidak bunda sukai, dan aku minta maaf juga kalau aku banyak buat salah selama ini. Mama marah dan aku telah membuat rumah berantakan. Terima kasih Mama telah merawatku setiap hari. Ambu maaf, beribu-ribu maaf, aku sudah banyak berbuat dosa pada Ambu. Terima kasih sudah berjuang mengandungku, melahirkan dengan perjuangan antara hidup dan mati. Kau membesarkan aku dengan sepenuh rasa cintamu hanya untuk ku. Terima kasih Ambu, aku sering membuatmu marah, tetapi rasa cinta di dirimu membuatmu sabar dan terus berjuang mengurusku. Tidak ada yang lebih ku cintai selainmu Ambu, cintaku padamu tak pernah berakhir. Tercinta, Bunda, maafin Abang kalau Abang banyak salah, dan maafin Abang kalau Abang selalu ngebantah dan tidak mau mengikuti kata-kata Bunda. Abang selalu doain Bunda agar Bunda panjang umur. Masih selalu mau Bunda tinggalin Abang. Abang masih sangat sayang sama Bunda. Abang akan terus ingat bagaimana perjuangan Bunda untuk membantu Abang dari kecil sampai sekarang. Abang selalu bermimpi ingin mengasihi mahkota untuk Bunda di surga nanti. I love Bunda.